Why? What is the because? The because is ayat ini mengandungi rahsia yang sangat besar dari segi sikap manusia yang tak reti berterima kasih pada nikmat Allah. Ada orang bila Tuhan beri dia rezeki yang banyak, bila kita tanya dia, awak ni hebat betul ya, dulu SPM pangkat 3 ya, sekarang awak pakai kereta Mercedes, awak pakai BMW 7 Series, terror betul awak sekarang ni, dapat projek ke mana-mana, macam mana boleh jadi kaya terlajak begini? Aish, katanya, saya ni rezeki-rezeki ni semua ni hasil kerja keras lah, perancangan. Kita hidup mesti ada planning. Tangan kita ni sampai bila-bila nak gaji susah, mak bapak susah, kita pun. Ini cakap orang sombong. Awak menafikan bahawa rezeki itu daripada Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin amma ba'du. Yang dimuliakan para pegawai alali jawatan kuasa Masjid Mahmudiyah Prisin 18 Putrajaya, yang diraikan juga rakan-rakan seperjuangan dari Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Gugus tangkai bunga melati, berselerak kelopak celahan di dada, begitu lama tuan menanti, izinkan saya mula bicara. Anak Cina memakai singlet, memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana di jalan ada kereta terbalik, tadi-tadi dah saya sampai. Letak golok atas dulang, letak geruk atas guru, atas guri. Yang ada urusan, tak ada masalah, boleh pulang. Yang lapang masa, ayuh santai-santailah di sini. Malam ini kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, nikmat yang didustakan. Dalam Al-Quran ada satu surah, surah Ar-Rahman, surah ke-55 dalam Quran, yang merupakan dari kategori surah Makkiyah yang turun di Mekah, 78 ayat keseluruhannya. Tetapi ada satu perkataan yang Tuhan ulang 31 kali, iaitulah ayatnya fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu nak dustakan. Then which of the favors of your Lord will ye deny? Tuhan bertanya. Ayat ini Tuhan ulang 31 kali, diulang-ulang, sehingga menjadi perbahasan para ulama. Mengapa diulang? Why? What is the because? The because is ayat ini mengandungi rahsia yang sangat besar dari segi sikap manusia yang tak reti berterima kasih pada nikmat Allah. Cuma bagi kita, kalau dengar Tok Imam atau Qari membacakan surah Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sunat hukumnya jangan diam saja, jawab. Jawab. Dia sama macam waladhallin amin, doa macam gitu. Tapi jarang kita dengar orang lepas fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, orang diam saja. Padahal ayat tu Tuhan ulang 31 kali. Nikmat aku yang mana lagi kau nak kata aku, kau nak temberangkan? Kita diam saja. Nikmat yang mana lagi kau nak nampikan? Kita diam saja. Kata ulama, elok dijawab. Apakah jawapannya? La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu walakal hamdu. Allah panjangnya ustaz. Tak ada nak salin. Tengok YouTube lah nanti. Salin lah satu-satu.
Dia jawapan itu yang mengajarnya Nabi SAW. Sebab satu hari Nabi tegur sahabat. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kharaja Rasulullahu ala ashabihi faqara'a alaihim surat ar-Rahman min awaliha ila akhiriha fasakatu. Satu hari Nabi kumpul dengan sahabat. Nabi baca surah ar-Rahman, ar-Rahman sampai habis. Jadi bila ada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, sahabat diam. Sampai fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, diam lagi. Lantas Nabi pun menegurlah. Laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jinni fakanu ahzan mardudan minkum kuntu kullama ataitu 'ala qawli fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kata Nabi, saya pernah bacakan surah ni di hadapan para jin, kata Nabi. Masa saya buat perjumpaan, pertemuan dengan masyarakat jin, saya bacakan ayat ini dan mereka lebih baik responnya berbanding kamu. Diam saja, kata Nabi. Mereka lebih pandai nak menjawab persoalan itu. Apakah yang dijawab oleh jin-jin itu? Qalu la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Eh Tuhan, tidak ada satu nikmat-Mu pun yang kami dustakan. Padamu lah segala puji-pujian. Hadis Tirmizi. Sebab itu, kalau jin pun baca doa itu, eloklah kita juga membacakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Panjangnya ustaz, niat puasa pun lupa dah. Ni pula nak baca panjang-panjang. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia tak baca panjang. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas kalau dengar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dia akan jawab la bi ayyiha ya rab. Saya tak pernah menafikan wahai Tuhan. Itu saja dia jawab. Mana saya tak pernah menafikan. Jadi kalau di luar sembahyang, kalau orang tanya atau orang baca ayat tu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jawablah never. Eh Tuhan, saya tak pernah nafikan. Jawab sendiri dengan Tuhan lah. Dalam sembahyang jangan cakap begitu, batal sembahyang pula. Luar sembahyang lah kalau dengar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, never. Jawab, eh Tuhan, saya tak pernah menafikan. Sunat hukumnya. Di ayat Quran ni ada 4 atau 5 ayat Quran yang saya kira rare lah. Jarang saya menengok orang Melayu boleh menyambut ayat itu dengan doa. Kecuali waladhalin amin. Itu je orang Melayu tahu menyambutnya. Ataupun bila dengar berjanji, Al-jannatu wa na'im wa za'adul lima yusalli wa yusallim. Allah. Itu dia reti menyambutnya. Dia ada 4-5 ayat dalam Quran. Pertama surah Al-Qiyamah ayat 40. Alaisa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Adakah Tuhan menjadikan semua itu yang dia tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? Sunat hukumnya kita menjawab subhanaka, ataupun menjawab bala, of course, ataupun menjawab subhanahu wa bala, ataupun subhanaka allahumma bala. Panjang sangat jawab bala sudah, bala begitu. Yang kedua surah Mursalat ayat yang ke-50. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Kalau mereka tidak mau beriman kepada keterangan itu, maka keterangan mana lagikah yang mereka mau beriman? Maka sunat kita menjawab amanna billah. Aku beriman padamu wahai Tuhan. Tapi masalah kita pun tak perasan imam baca apa. Duk mikir bilalah imam nak habis baca panjang betul bacaannya. Begitu je. Sabihis barabbikal a'la. Ini famous lah bulan puasa. Kalau dengar imam ataupun di luar semayang, sabihis barabbikal a'la, mestilah atau sunatlah menjawab subhana rabbiyal a'la. Jawabkan saja. Ataupun ayat yang paling famous ada jugalah surah Tin ayat yang ke-8. Bila sampai imam bacaan, alaisallahu biahkamil hakimin, makmum sunat menjawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Barulah rukuk, Allahu akbar. Lepas tu pada tu imam pun kita pesan, kalau baca surah Tin
sampai ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin. Pos kejap bagi can makmum baca. Awak mungkin tak tahu, makmum tahu, jadi awak diam sudahlah, diam sekejap, menambah rukuk. Baru itu kita boleh tahu tahap ilmu imam. Kalau dia baca surah Tin habis saja bi ahkamil hakimin, terus rukuk, ha, kita tahulah dia tak pergi kursus sangatlah, tak berapa banyak kursus lagi yang dia hadiri. Begitu juga surah Ar-Rahman, sunat hukumnya fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Aku tak menafikan apa-apa nikmat daripadamu, padamulah segala kesyukuran. Ertinya ayat ini Allah Ta'ala bertanya kepada kita, apa lagi nikmat aku yang kau nak nafikan wahai manusia? Para ulama menafsirkan atau membahaskan kenapa Allah guna perkataan tukadziban bukan perkataan takfurun. Fabi'ayya ala irabbikuma takfurun. Apa nikmat aku lagi yang kau nak engkarkan? Tuhan tak guna ayat begitu, tapi digunakan tukadziban. Apa lagi nikmat aku yang kau nak deny, yang kau nak nafikan, kau nak dustakan? Ulama bahas kenapa Tuhan guna tukadziban, kenapa tak guna takfurun, apa nikmat yang kau kufurkan? Rupanya ulama mengatakan ini keindahan bahasa Quran. Dalam bahasa Arab, al-kazib ataupun al-kizbu al-ikhbaru ani syai'in bi khilafi ma huwa alaih. Yang dimaksudkan sebagai tukadziban itu adalah dia menyembunyikan kebenaran. Dia tahu benda itu benar tapi dia sembunyikan rahsia dan mendustakan. Kalau mengingkari itu tolak terus. Dia tahu nikmat itu daripada Allah, dia tolak terus. Tapi orang yang mendustakan, dia tahu tu nikmat Allah, dia mengingkari. Kan banyak sekarang ni kebenaran, kita tahu benda tu kebenaran. Tapi kita tak nak orang lain tahu bahawa itu benar, kita cover supaya tak nampak kebenaran. Kita tahu dia benar, tapi kita tutup. Ataupun benda yang tidak benar, kita cover bubuh plastik elok-elok, packaging cantik-cantik, ada ribbon, ada macam-macam. Kan sekarang ni zaman presentation ya, zaman marketing, zaman bungkusan. Kalau bungkusan cantik orang suka. Dalam ada apa orang tak peduli, yang penting bungkusan. Orang nak tengok bungkusan. Benda tu menutup kebenaran yang hakiki. Bagaimana mana konteks nikmat dia begini. Ada orang bila Tuhan beri dia rezeki yang banyak, bila kita tanya dia, awak ni hebat betul ya. Dulu SPM pangkat 3 ya. Sekarang awak pakai kereta Mercedes, awak pakai BMW 7 Series. Terror betul awak sekarang ni. Dapat projek ke mana-mana? Macam mana boleh jadi kaya terlejak begini? Aish, katanya saya ni rezeki-rezeki ni semua ni hasil kerja keras lah. Perancangan. Kita hidup mesti ada planning. Takkan kita ni sampai bila-bila nak gaji susah, mak bapak susah, kita pun susah. Ini cakap orang sombong. Awak menafikan bahawa rezeki itu daripada Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku beri kau rezeki banyak-banyak, dia kata kerja keras perancangan dia pula dah. Mana Tuhan? Dia mana Tuhan? Nah, itu yang Tuhan tegur 31 kali. Sama juga ada orang dia dapat degree. Tak kira double degree ke dapat degree ke. Sama buat masters, sama buat PhD. Dapat doktor, dapat Prof Madya, dapat jadi full professor, dapat pencen jadi Prof Emeritus. Dapat pula jadi Profesor Ulung, Profesor Agung, Profesor Raja, macam-macam lah gelaran dia dapat. Bila tiba orang nak menggelarkan dia, nak hari convocation, baca biodata dia. Datang wartawan tanya, Profesor, macam mana Profesor ni boleh jadi begitu cerdik sekali? Dia iktiraf sebagai 100 orang Islam paling cerdik dalam dunia. Apa rahsia? Oh, saya ni sebab saya jaga makan. Saya tak makan, dengar-ngaruk ikan-ikan, kepala ikan saya tak makan. Jadi otak tu sentiasa cerdik, kata dia. Lepas tu saya banyak membaca, sebelum tidur saya jarang baca WhatsApp, saya selalu baca buku. Setiap hari saya baca 10 buah buku dan saya mesti... perkataan yang banyak keluar saya Mana Allah? فَبِعَيِّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا. Mu jadi cerdik, aku beri you. Aku beri, mana Tuhan? Patutnya kan belapik cakap, macam mana peruh ni cerdik telajak sangat ni? Masya Allah ni kerja Tuhan semua, saya bukan pandai sangat sekolah. SPM pangkat 2 ya.
Alhamdulillah naik pomsi apa semua Tuhan bagi. Ni doa mak ayah. Kan lain. Cakap belapik. Sama juga orang. Dia sehat, tak ada penyakit. Bila orang tanya apa rahsia, oh dia punya jawapan menyampah kita mendengar. Tahulah awak umur 80, semayang tak payah duduk. Tapi janganlah sombong sangat bila orang tanya. Ni bukan cerita orang sini, cerita orang Kuantan ni. Umur dah 70-80, bila kita rapat sikit, ji, nampak sehat ni, semayang pun berdiri, spek tak pakai, apa rahsia? Kena ada pakaian, Ustaz. Jadi dia punya cakap tu, ujung tu. Kena ada pakaian kita ni. Kena ada kira-kira nak bergerak. Nak langkah tu ada kira-kira. Dia kata gitu. Pagi-pagi jangan mandi air panas. Dia petua kita boleh terima. Tapi mana Tuhan? Berapa ramai orang yang nak jaga kesihatan tak dapat. Jaga kesihatan, sakit juga. Hari-hari berlari, berjoging, pergi gym, sakit lah lah prostat. Itu paling ujung lah tu. Dah tak ada sakit sangat, kena prostat. Sumbat selalu kencing, kesian. Tak ada sakit sangat dah tu. Tak pun, tak tahulah. Yang penting kalau kita sihat, jangan kita terus menyombong mengatakan, oh saya ni sihat panjang umur. Pertama sekali saya ni jaga makan. Saya tak makan nasi 10 tahun, saya makan lauk saja. Oh macam kucing lah, makan lauk siang malam. Tidak salah tak makan nasi. Jangan sombong. Cakapan sombong. Oh saya hari-hari pergi gym. Saya beli alat gym letak kat rumah. Saya pastikan saya hari-hari. Janganlah begitu. Bila tanya macam mana Tuan Haji boleh sihat? Alhamdulillah izin Allah. Saya pernah jumpa orang umur kat 90. Panggil dia Toki. Toki sihat betul umur ya? Makan tak ada pantang. Dia isap rokok tapi tak adalah 3 bungkus sehari. 3 batang seminggu gitu. Dia lah main ngasak orang pergi menoreh ya. Tok King, macam mana boleh sihat sangat ni? Umur dia kat 90. Oh, dia punya jawab action. Saya ni ustaz, keturunan saya semua pesen begini. Dia kata, ayah saya, Tok King saya, moyang saya semua main 90. Janganlah sombong. Mungkin dia tak niat sombong. Kita mendengar tu, actionnya. Kalau tuan-tuan yang sihat panjang umur, orang tanya, macam mana awak ni sihat? Dia? Tak ada masalah. Tengok. Isap rokok ada juga, makan nasi lemak macam orang, tapi tak ada penyakit, darah bagus, gula bagus. Jangan terus jawab, Allah izin, Allah izin, mangkali doa berkat, doa kengkawan, apa semua. Lepas tu barulah cerita rahsia, kawan makan suplemen. Barulah cerita hujung tu. Ini tak terus suplemen, terus kempennya, sabar dulu. Sama juga kita kerja kerajaan, naik pangkat. Oh, tahniahlah naik pangkat. Awak dulu ijazah pun tak dapat first class honor. Sekarang ni dapat grade 48, 54, 52. Tahniahlah. Apa rahsia? Oh, saya naik pangkat ni sebab saya berusaha gigih lah. Pertama, saya memang ikut time base betul. 8863 tu memang saya bertakwa betul kepada 8863. 41, 44, 8 tahun. 44, 48, 8 tahun. 48, 56 tahun. 50, 54, 3 tahun. Saya memang ikut step betul. Lepas tu saya dengan bos ni memang saya salam, cium tangan, dia kata. Cium tangan bukan sekadar cium, ada bunyi. Memang tu petua saya lah, dia kata. Dia memang kita kerja kerjaan ni tuan-tuan, nak naik pangkat ni, kena ada 3 dik, dia panggil ya. Pertama cerdik, jangan bongok sangat, cerdik. Pertama cerdik. Yang kedua bidik, bidik ni target lah, tenang, kena ada target. Awak nak pergi ke mana kerja ni? Awak nak jadi pengarah? Awak nak jadi SUB? Apa target? Mesti ada target. Awak nak jadi apa? Tak ada target, tak payah. Ha? Mesti ada bidik. Yang pertama kena cerdik. Yang kedua bidik. Yang ketiga bodik. Bodik kena ada. Cium tangan mesti mau bunyi. Betul. Markah borok dengan bos. 10 markah. Oh. Jangan, kan dalam penilaian. Dengar. 10 markah. Dia borok ngaku tu 10 markah. Baiklah borok dengan pengarah hari-hari. Borak dengan dia hari, tanya, bela kucing? Bela borak kita. Tapi janganlah begitu, kenapa naik pangkat? Oh saya gini, jangan. Kenapa naik pangkat? Allah izin. Ini semua nikmat Tuhan bagi, saya ini tak adalah cerdik sangat, kerja pun gitu-gitu je. Ramai orang lebih layak, tapi Allah mungkin bagi saya peluang. Allah nak uji saya. Inilah yang dimaksudkan, Tuhan bertanya kepada kita, kenapa engkau tak nak memasukkan nama aku apabila engkau mendapat apa-apa nikmat? Engkau memasukkan nama engkau dan kau melupakan bahawa segala nikmat itu aku yang beri. Itu yang Tuhan sampai 31 kali tanya tu. Sebab itu hidup kita tuan-tuan bergelumang kenikmatan. Harta, pasangan hidup, anak-anak, pangkat, kedudukan,
penghormatan, kemuliaan. Hari-hari Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi berapa ramai orang yang mengaitkan semua pemberian itu dengan Allah? Jarang. Semua akan mengaitkan kejayaan itu kerana dia. Anak dia berjaya, UPSR ke SPM ke PMR ke tak kira lah, PT3 ke sampai SPM, berjaya. Bila orang cak tanya-tanyalah anak awak naik pentas dapat gini-gini-gini, apa rahsia? Oh, saya tuition, anak-anak saya semua tuition. Homework ni hantar, homework pun tuition. Ada homework tuition. Mana dia hantar ke cikgu, suruh anak dia buat homework depan cikgu tu. Bayar 300-400. Sebab kalau duduk di rumah ni main telefon je kerjanya, hantarkan dia. Panggil pula home tuition, datang ke rumah. Sekolah ada tuition, dia kata saya mengikut. Camp-camp motivasi, saya hantar. Anak saya pukul 9 tutup TV, saya disiplinkan. Eh, mana Allah? Percakapan awak tu mana Tuhan? Lepas tu orang tanya macam mana anak awak boleh berjaya? Masya Allah, ni Tuhan izin, Tuhan izin. Kita buat yang terbaik, Tuhan. We do the best, let God do the rest. Buat saja yang terbaik, lebih serahkan pada Allah. Kan ada nilai tasawuf jauh di situ. Ada tasawuf di situ. Samalah kita, surau Jumaat kita ni dapat jadi masjid. Dapat jadi masjid. Dan bukan senang mencatatkan rekod sebagai masjid ketiga di Putrajaya ni. Masjid ketiga di Putrajaya. Selepas masjid Tunku Mizan, masjid Putra, dan masjid Mahmudiyah. Orang pun tanya, eh macam mana awak ni, kita orang surau SPAA pun nak buat jugalah jadi masjid, macam mana cara nak buat ni? Apa cara? Ah, pertama nanti kena buat surat sikit lah, buat surat sikit hantar ni, kena angkat ni, kena rajin lah, kena ngadap panggil, ngajawi selalu kena dengan mufti, dengan non. Eh mana Tuhan? Sebutlah ni Allah izin, berkat doa jemaah-jemaah kita semua minta. Kan lain belapik cakap ni tu. Ini yang disebutkan sebagai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Engkau nak napi ke ni aku beri? Tuhan tanya begitu. Baik itu kita jangan jadi macam Qarun. Allah Taala rakamkan cerita Qarun dalam Quran. Apa sebab? Qarun ni betul-betul cerita nak mengajar kita orang Malaysia jangan buat perangai nak menunjuk awak tu kaya. Ramai lagi dalam dunia orang kaya yang tak belagak macam awak. Nak menunjuk ngira duit sampai buat live Facebook. Apa eh? Hari ni dapat banyak untung ni duit. Apa eh? Awak seorang ada duit. Jangan sampai menunjukkan kekayaan. Awak pergi menyoping beg ke handbag ke yang besar-besar. Kenapa sampai nak menunjuk korang? Nak menunjukkan kemewahan. Bila orang tegur, eh saya ingin berkongsi rasa syukur, nikmat. Mari kita bercerita tentang Qarun pada malam ni. Allah Ta'ala rekodkan cerita Qarun dalam surah Al-Qasas. Apa pelajarannya? Allah Ta'ala ceritakan. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَرُونَ إِنَّهُ لَذُو عَزٍ عَظِيمٍ. Allah Ta'ala ceritakan. Qarun ni perangai dia. Dia akan keluar daripada rumah dia. Berjalan di tengah bandar. Memakai fi zinatihi, segala perhiasan dia pakai. Dia orang laki-laki tapi pakai perhiasan branded lah, bajunya branded, bintang pingat sepapan dia taruh di sini. Kalau orang penjian sekarang pakai penuh dengan selempang dia, dengan apolet, gemulet, gebulet, abu semua dia pasang jalan dalam tengah bandar dengan kereta mewah dia, kuda mewah dia. Lalu orang hak duduk kiri kanan itu pun terujalah melihat kekayaan dan kemewahan dia. Sampai ada yang berdoa, laita lana mislama utiya Qarun innahu lazu hazin azim. Mudah-mudahan kita pun boleh kaya macam Qarun satu hari nanti. Bertuahnya dia, dia sangatlah beruntung. Ini dia punya peminat-peminat dia. Begitu teruja melihat kekayaan bos dia. Surah Al-Qasas ayat 79. Lantas Allah Ta'ala rekodkan. Ada orang tanya kepada Qarun, eh Qarun, lagu mana mu boleh kaya? Macam mana awak boleh kaya setakat ini? Macam ni punya hebat. Dijawab oleh Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun pun jawab, saya menjadi kaya, diberikan harta ini
kerana ilmu yang ada pada saya, kata dia. Oh, dia kaya kerana pemikiran dia. Saya fikir macam mana mau kaya. Saya pergi kursus mau jadi pandai meniaga, cocok kepala punya, macam mana mau jadi pandai. Saya buat planning, ada marketing strategy, saya buat viral, buat kontroversi, panggil orang separuh jantina, separuh jantina joget dengan saya ke apa yang patutlah. Nak bagi orang marah-marah pun publicity. Akhirnya saya mencipta kekayaan. Semuanya kerana perancangan tim-tim marketing saya yang begitu tersusun, maka dapatlah saya kekayaan. Dia tak sebut sedikit pun kekayaan itu Allah tak ada. Allah Ta'ala begitu murka kepada dia. Sampai ulama' bahas, apa Allah murka sangat pada Korun ni? Orang lain pun berlambak perangai begitu. Saya ingat orang Putrajaya pun ada perangai begitu. Apa tak tenggelam dalam muka bumi? Sebab Korun ni sepupu Nabi Musa. Patutnya awak ikutlah perangai sepupu. Ini tidak. Dia lebih teruk daripada Fir'aun lagi. Maka fakhasafna bihi wa bidarihi, maka aku tenggelamkanlah Korun dengan rumah-rumahnya sekali. Wa bidarihil ard, dalam bumi aku tenggelamkan. Bukan dia saja, dengan rumah-rumah dia sekali aku tenggelamkan. Fama kana lahu min fiati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin, maka tidak ada orang yang lagi boleh menolong si Korun itu, dan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak dapat menolong diri dia sendiri. Surah Al-Qasas ayat 81. Bila sudah terjadi demikian, Korun sudah tenggelam bersama dengan hartanya, lalu ramailah orang berusaha nak mendapatkan kembali. Yang kelakarnya, yang paling suka sekali nak mencari di manakah harta itu adalah orang Malaysia. Dibuatnya pertandingan mencari harta karun. Sian, pusing sampai ke Kelantan mencari ni. Pusing Malaysia pertandingan harta karun. Cari harta karun buat apa? Buat apa mencari? Cari, buat tukar nama. Mencari pertandingan mencari harta Ahmad Al-Bab. Kan sedap sikit. Harta Ahmad Al-Bab. Ha, kan ada catchy sikit. Korun ni harta di Mesir tu. Nak cari buat apa? Putrajaya tak jumpa. Tapi yang seronoknya, Tuhan rekodkan Al-Qasas ayat 82. Selepas Korun dia jatuh, tenggelam, jahanam dengan harta dia, maka dia punya follower, netizen, orang-orang yang dulunya peminat-peminat dia, akhirnya unfollow dia. Ada yang unfollow, ada yang unfriend, ada yang left group. Akhirnya semua join geng surau semua. Wah, semua jadi warak semula. Semua tengok geng surau je. Geng surau Putrajaya akhirnya. Allah rekodkan. Wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil ams yaquluna waika an lallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi, maka apabila mereka melihat Korun tenggelam dengan rumah-rumah dia, mereka pun turut mengucapkan masya-Allah, sesungguhnya segala harta adalah kurniaan daripada Allah. Baru nak cakap, kalau dia tak cakap aku tenggelam ke kan? Tenggelam takut dia. Sebab itu tuan-tuan, yang penting segala nikmat kurniaan Allah. Sebab itu 31 kali Tuhan ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat yang kau nak nafikan wahai manusia? Takkanlah aku tak ada kena-mengena langsung dengan nikmat ini? Oh, sedap sangat perancanganlah, perancangan jam-jam banyak bingkilah apa. Aku di mana? Itu Tuhan nak menegur kita. Tuhan nak mengajar kita sifat syukur. Sebab itu Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman ataupun Al-Jami' li Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, dia mengatakan iman ini salah satu cabang yang paling mustahak di dalam cabang-cabang iman. Ada 70 cabang. Syukur pada Allah cabang ke-36. Artinya orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan itu iman tidak sempurna. Ramai daripada kalangan kita, nikmat dia tak merasakan tu dari Tuhan. Dia merasakan nikmat tu kerana usaha dia dan diberi oleh orang kepada dia. Dia dapat anugerah, Tan Sri, Datuk, Datuk Seri. Dia tak merasakan Tuhan yang beri. Tapi yang beri tu raja ataupun tuan yang terutama. Tukarkan, yang beri Allah.
menerusi raja, sultan dan macam-macam lagi. Segala pemberian daripada Allah. Sebab itu kata ulama, syukur adalah sifat, satu-satunya sifat mahmudah yang akan kekal sampai syurga. Sifat mahmudah yang lain nanti di syurga dia dah tak ada. Apa sifat mahmudah yang di syurga dah tak ada? Contoh, sabar. Dalam syurga dah tak ada sabar. Mana ada sabar? Dalam syurga datang bidadari yang comel-comel, tak payah sabarlah. Sapu je. Tak payah tanya ni awak punya, ada orang punya dah ke? Kalau saya nak, tak payah. Memang hak kita tu custom made dah, hak kita tu. Hak kita dah. Awak ni ada siji halal ke apa? Tak payah, tak payah. Sapu je. Nak kena bawa jawi dulu ke, nak check ni dalam sistem awak ni bini orang? Tak payah, tak payah, tak payah. Memang awak punya dah tu. Tak ada sabar. Macam kita di dunia sekarang kena banyak sabar. Tengok orang perempuan yang tak senonoh, kita kena sabar. Kadang bukan kita nak tengok, tuan-tuan kadang nak tengok YouTube ceramah Ustaz Somad Riau contoh ceramah. Wah, 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 wah. Kita pun semangat tengok. Tiba keluar iklan. Ingin kempiskan perut, gede 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 gede. Allah. Perempuan pula lalu. Dia suruh pangkah. Pup, jari gemuk tekan makin beranak pula iklan tu dah. Tengoklah sekejap perut. Alang kepalang. Itu tak boleh. Itu kena sabar. Jangan bang. Tutup balik. Reset balik. Tapi dalam syurga, dia lalu depan kita. Ingin kempiskan perut. Gede, 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 gede. Layannya tak ada masalah. Tak perlu bersabar dalam syurga. Begitu juga dalam syurga, sifat qanaah tak ada. Qanaah ni merasa cukup apa yang ada. Atas dunia kena ada qanaah. Kena ada sifat merasa cukup apa yang ada. Macam contoh saya berceramah, pengerusi nuangkan pada saya air mineral water. Ni air mineral water jenama desa. Saya kalau ikut hati nak teh tarik sebenarnya. Sebenarnya cerita nak beranak habis sini lah. Hati ni nak minum teh tarik. Tapi sebab kita atas dunia ni kena ada sifat qanaah. Merasa syukur apa yang ada. Walaupun hati nak teh tarik, diberi air mineral tak dapat, tak apalah, air mineral pun mineral lah, geduk-geduk-geduk-geduk habis ke segala. Itu dipanggil qanaah, sifat orang bertakwa. Jangan semua awak nak dapat. Masa kecil bolehlah perangai begitu. Mak nak mainan, boleh lah kedai, lagi tak dapat lagi tu menangis. Tu zaman budak, ni dah tua kediri ni tak boleh dah. Tak dapat, okey, saya dah usaha yang terbaik, tak dapat nasib lah. Kadang kita naik pangkat, dah dapat surat dah, grade 54, dah nak dihantar jadi pengarah mana-mana ke. Tiba ada pula wahyu agung turun ke mana pula, datang satu tak payung terjun, sup dia pula masuk, tak tahu datang pada negara mana, piup dia motong kita. Sabar sajalah. Tenang. Cuma tu sifat orang takwa atas dunia. Tapi dalam syurga dah tak ada lah. Dalam syurga qanaah, nak qanaah apa? Nikmat macam-macam depan mata. Dalam syurga apa? Dia syurga ni nikmat paling besar bidadari ya. Bidadari. Bak orang lelaki bidadari itulah dia sukanya. Yang lain tu biasa-biasa sajalah. Bidadari lalu depan kita ni macam kat Sushi King. Apa itu? Wow. Apa perasaan tuan-tuan? Wah. Makan je semua benda masalahnya. Tak payah qanaah, qanaah. Ambil je semua. Wow. Sebiji Sushi King. Tiba keluar isteri kita ada pula atas tu juga. Kedai-kedai dia pada. Rupanya jadi ketua bidadari. Wasabi, wasabi. Hijau. Jadilah. Suka. Tapi sifat syukur tetap akan ada sampai syurga. Mau tak syukur, Pak Nikmat, ya Allah, aku ni bukanlah rajin sangat, datang masjid pun soh belakang tiang yang dapat syurga. Allah Nikmat, ya Allah, ya Allah, aku ni bukanlah baik sangat, mungkin kita rasa syukur. Syukur. Sebab itulah Allah Ta'ala dia perintahkan manusia supaya bersyukur dalam Quran ini, bukan dalam surah Ar-Rahman saja. Kata para ulama, overall 73 kali Allah Ta'ala mengulang-ulang kalimat syukur dalam pelbagai variasi. Dalam Quran, perkataan syukur saja ada 35 perkataan direkodkan dalam Quran. Paling banyak dalam surah Al-Baqarah.
Tetapi dia ubah-ubah dalam bentuk yang pelbagai. Ada masa Tuhan gunakan ayat perintah supaya kita bersyukur. Itu adalah 17 ayat. Ada ayat yang Tuhan gunakan mudah-mudahan kamu bersyukur. Itu ada dalam 14 ayat. Ada ayat kebanyakan kamu tidak bersyukur. Itu ada 3 kali setiap satu surah yang berbeza-beza. Ada ayat yang sedikit daripada kamu bersyukur. Itu ada 5 kali. Artinya perkataan syukur antara perkataan yang agak dominan di dalam Quran. Apa sebab? Manusia kalau tak dididik supaya bersyukur, dia jadi sombong. Sebagaimana Qarun, sebagaimana Fir'aun, baik itu mesti diajar bersyukur. Cuma nak sentiasa bersyukur ni bukanlah perkara yang senang. Kata Abu Yahamkah, Abu Yahamkah dalam tafsir Hamkah, ketika dia mengupas surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu, kalau kamu bersyukur aku akan tambah rezeki kamu, tapi kalau kamu engkar, ingatlah azabku sangat pedih. Ulama membahaskan apa maknanya engkar nikmat pemberian ini. Abu Ya punya huraian menarik untuk kita bincangkan. Kata Imam Abu Ya Hamkah, ada orang dia kupur nikmat. Pertama sekali dia komplain nikmat sedia ada. Tuhan beri dia nikmat hari-hari, tapi nikmat yang ada dia komplain. Yang belum ada dia ngomel, tak bilalah nak dapat. Awak yang belum dapat, awak sibuk. Yang ada depan mata, awak komplain. Mengomel siang malam, pagi petang. Contoh, ada orang dia nak nampak dia tu tawaduk. Dia beli TV 40 inci. Letak di rumah, flat screen. TV terbaru punya teknologi. Boleh tengok YouTube. Baru punya. Dia pun pasang. Datanglah jiran nak busybody ke rumah. Tengok, wah besar TV rumah awak. Alhamdulillah rezeki, pandai betul awak mencari TV teknologi baru. Kita ni kononnya segan orang puji beria sangat. Malah nak nunjukkan hebat, nak merendah diri. Kita pun komplain pula TV tu. Alhamdulillah TV ni okey, tapi masalah sikit lah TV ni. Dia punya warna kuning tu tak berapa kuning sangat. Dia macam warna cemerlang je. Kau boleh nampak tu tak berapa kelas-kelas sangat. Ada satu TV tu lagi bagus. Nampak dia curve. Eh, nikmat yang depan mata ni kena syukur. Orang puji, hebat kamu beli TV. Hadza min fadli rabbi. Ini Tuhan izinkan saya beli. Baik tu orang Arab, tuan-tuan tengok kalau dia pakai kereta mewah, Bentley ke, Rolls Royce ke, dia tampal stiker pada kereta. Tak tergamak kita tampal kereta pada BMW 7 Series. Dia tampal. Dia tulis pada cermin, hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian dari Tuhanku. Bila orang puji, hebat syekh kereta comel, orang Arab, dia akan jawab, hadza min fadli rabbi. Sedap bacaan syekh semayang tadi, hadza min fadli rabbi. Wah syekh, syekh duit banyak, suka sedekah orang, bagus betul, hadza min fadli rabbi. Syekh isteri syekh comel ya. Terus dia tumbuk kita Arab, jangan puji bini dia. Tuan-tuan jangan puji bini Arab, dia tumbuk muka kita. Jangan puji, walaupun lawa, banyak je lah. Kena ada zuhud sikit dia tu. Walaupun comel, senyap je. Dia tak boleh. Lepas tu dia nikopkan isteri dia, dia tak bagi orang tengok. Jadinya, jangan kerana nak tawaduk sampai mengutuk rezeki. Tak boleh. Itu nikmat Tuhan beri. Mesti mahu dipuji-pujikan. Sama juga kita ada anak-anak. Janganlah pula kita ni tak bersyukur dengan anak-anak sampai membeza-bezakan. Itu pun tak boleh. Anak yang sulung, mentang-mentang cerdik, belajar TKC, Kolej Tunku Kursiah, kita tatam macam minyak yang penuh. Belikan segala kehendak dia. Anak yang nombor 2 laki-laki, MCKK. Wah, bagai menatang minyak yang penuh. Bila orang datang ke rumah menanya, Kak Long, apa cerita sekarang? Kak Long, sekejap. Terus masuk bilik Kak Long, keluarkan album, tunjuk. Oh, ni dia masuk pertandingan lari, lumba lari. Dia jadi ketua kelas. Semua dia promo anak dia satu-satu. Dia bagus juga ni, pertandingan bahas ni, pertandingan choral speaking, macam-macam cerita. Semangat. Orang tu tanya soalan satu baris je. Kak Long, okey. Oh, dia punya explanation macam nak jual barang. Wah, 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 wah.
Jiran ni pun tanya lagi, abang ah macam mana? Abang ah, sekejap ambil pula album abang ah. Abang ah sekarang bagus jadi ketua kelas di pengakap ni. Kena anak nombor 3, SPM dapat 5 orang lain, semua dapat bagus-bagus lah SPM. Pangkat 1, pangkat 2 paling teruk. Hak nombor 3 SPM, dia dapat SAP, CJ Am Pelajaran. Orang dulu panggil SAP ni, saja ambil periksa, buat syarat je. Tak berapa nak sekolah lah tu. Dia pun, sebab tak berapa berjaya sangat. Bila tak berjaya, tak adalah MCKK. Sekolah ke ujung simpang je lah. Naik van orange je pagi-pagi. Jadi bila jiran tanya, anak nombor 3 macam mana? Tak berapa nak jawab pun. Anak nombor 3, dia tunjuk ujung bibir. Tu ada bawah tangga rumah. Tengah membega motor. Tukarnya exhaust ni jadi bengkok kata. Eh, anak tu orang. Dia mendengar mak dia cakap begitu. Oh, mak aku tanya-tanya kakak di mana, melompat ambil segala medal kakak tunjuk. Tanya mana abang dengan baju-baju sukan tunjuk korang. Tanya-tanya aku, itu ya. Dia lupa satu hari esok. Anak kita yang cerdik-cerdik ni tak duduk dengan kita. Anak yang sulung kalau dia MCKK, kalau belajar tu boleh tunggu kursiah. Takkanlah PSBM duduk di rumah tunggu orang masuk Minang, tak lah. Sudah pasti kerja bagus jadi doktor. Jadi doktor takkanlah nak duduk dekat kampung dia, bankrupt, buka klinik di kampung sendiri. Datang saudara mara, sakit itu buka mulut, cek berapa? 18. Allah mahanya, aku boleh kotal, orang kampung kan kenal kotal, Panadol tak kenal. Aku boleh kotal berapa persen, kau dengan aku nak kira, kau beranak aku sambut, dia kira begitu. Bankrupt, bengkok, meniaga kampung sendiri ni. Jadi anak dia tak dalam meniaga, buka lah klinik dekat Johor Bahru, jauh pada kampung. Duk seorang anak di Johor. Anak nombor 2 belajar KIK. KIK, belajar MCKK. Takkan duduk di kampung pula dah. Tak. Kalau dah MCKK, jadi engineer lah. Engineer kapal. Dia keluarga ni, ni cerita ni nak kata benar tidak, tak benar pun tidak. Cerita ni berlaku di jengka. Tapi tak tahulah jengka berapa. Kajilah sendiri. Ni cerita separuh benar, separuh tak benar. Bila anak engineer kapal, takkan nak kerja kat bandar pusat jengka. Jengka mana ada lautnya. Sungai Pahang pun tohor. Kerja Singapura. Duduk Singapura. Pasir Ris. Anak nombor 3, SBM tak berapa berjaya. Duduk kampung je lah. Universiti mana nak ambil awak belajar. Duduk kampung. Bila duduk kampung, tolong ayah je lah. Ada ladang 10 ekar, tolong mana yang patut. Hujung bulan pergi bayar Astro, bayar TMB, bayar Wi-Fi. Ada lagi beli ubat nyamuk, adalah runner. Nak pergi beli gula. Nak bawa mak appointment doktor, tu je lah. Bila anak kita dah berjaya, duduk di luar. Time kita sakit, telefon anak. Mak ni, abah tak sihat, baliklah bawa anak-anak. Anak bukannya tak nak balik. Mak, ni cuti sekolah. Masa ni budak ramai bersunat, mak. Bukan saya tak boleh balik. Nanti lepas selesai semua, saya balik. Sebab ni memang musim khatan. Budak-budak khatan. Tak apa, mak. Saya kirim duit. 1,000 cukup. Allah, duk jengka dapat 1,000. Suka. Suka dapat 1,000. Telepon abang ah. Abang ah. Abah tak sihat. Baliklah. Dia nyebut nak tengok budak-budak. Allah, mak. Kapal baru masuk, mak. Aku nak menampal kapal bocor pula ni, ha. Kapal nak belayar lah. Nanti aku dah settle-settle so aku balik lah. Mak ada duit? 500. 500 kedekut tu anak lelaki. Dia takut bini tu bagi 500 je. Lepas tu duit biar minta anak perempuan, jangan minta anak lelaki. Anak lelaki takut bini. 500. Dapat 1,500 suka. Tapi kita bila sakit, duit tak ada nilai dah. Kalau boleh nak mati dikelilingi anak cucu je. Siapa yang ada di rumah yang boleh meneman kita suruh pergi ke kedai, anak yang mana? Anak yang masih kecil dulu, bila orang tanya, mana dia? Tunjuk, itulah yang meneman kita sampai sekarang. Lepas itu kalau Tuhan bagi nikmat anak-anak, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, jangan komplain lah. Jangan komplain. Akan datang, kita tak tahu. Apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan tadi, separuh benar dengan separuh tak benar lah. Tapi boleh diguna pakai cerita itu untuk iktibar. Untuk iktibar. Yang kedua kata Abu Yahamka, jangan mengomel nikmat yang belum dapat. Yang belum dapat engkau sabar.
Contohnya tuan-tuan masjid kita nak dapat kipas helikopter misalnya. Semangat nak makan kipas helikopter. Sabar. Nikmat yang ada tak habis nak syukur lagi, lagi mau minta banyak-banyak. Dengan aircon sejuk apa semua ni, orang lelah ni keluar dah ni, tak boleh duduk lama-lama ni. Sejuk dah ni. Lampu cendelia cantik. Tuan-tuan cuba pergi surau-surau yang lain yang masih lagi terkial-kial lagi nak mengangkat darjat jadi surau Jumaat, surau Jumaat nak jadi masjid. Bersyukur dulu apa yang ada. Yang belum dapat, sabar. Sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Banyakkan bersabar. Sebab itu kata Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kata Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, kalau mau jadi ahli syukur, ada empat rahsia seorang ahli syukur. Kita ni orang awam, jarang jadi ahli syukur. Ahli syukur ni dia ada kepakaran tertentu boleh jadi ahli syukur ni. Pertama, kalau siapa nak cuba menjadi ahli syukur, dia mesti merasakan bahawa segala yang dia miliki adalah pinjaman. Itu ciri orang syukur. Saya ingat ni susah nak ada pada kita. Merasakan setiap yang kita miliki adalah pinjaman saja. Baik. Bila benda pinjam, ertinya ada tuan punya. Jadi tuan punya boleh beri dan tuan punya boleh ambil. Kalau ke situ cara kita berfikir, memang syukurlah. Contoh, kita ada selipar cantik. Datang ke masjid, kita letak selipar kita di luar. Dengar-dengar ceramah lebih kurang, tiba-tiba kita nak balik, kita tengok selipar kita dah tak ada. Orang yang ada dalam sifat syukur, dia akan tanam satu perasaan, ini selipar Tuhan beri. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia nak tarik balik, tarik baliklah. Nak buat macam mana? Ini sifat orang syukur. Sifat orang syukur. Nak marah pun tak jumpa juga. Nak bising-bising, minta imam buka CCTV, siapa yang ada tadi pukul 9 lebih, satu-satu nak dibelik. Selipar berapa ringgit, kita kutip jelas derma untuk dia, beri dia selipar baru. Belikan selipar baru. Bergaduh tak selesai masalah. Sama juga tuan-tuan balik ni kan. Contoh, kereta kita comel datang ke masjid. Tiba ala balik tengok bercalar. Ubah budak basikal mana, basikal ajak, langgar, serit, seru kat bodi kereta kita. Orang yang tak ada tasawuf, dia marah. Ni siapa tak senonoh ni, mana pegawai masjid? Lain nak bawa bantahan, panggil sinar harian, marah dia. Tapi kalau orang ada ahli syukur, dia merasa ni bukan milik dia. Dia kata, Allah, Tuhan uji aku. Kereta ni aku sayang. Tapi dia beri, kalau dia tarik, dia punya pasal. Dia jadi sabar. Sebab itu menjadi ahli syukur ni susah. Tapi tuan-tuan boleh belajar sikit-sikit dengan budak-budak joki. Budak joki. Valet parking. Saya suka perhatikan di joki-joki valet parking ni. Kan kita pergi hotel ke mana-mana atau shopping complex yang besar-besar, ada joki. Parking tak ada, pergi joki yang senang. Lempoi lah RM30, lantak langkah. Kita pergi. Tuan-tuan perhatikan budak-budak joki tu. Kereta sampai, dia pun ambil kunci kereta. Kereta ni bukan kereta calang-calang, alang-alang kereta. Kereta besar-besar semua. Mercedes, BMW, Bentley macam-macam. Dia pun ambil kunci, dia bagi kad. Dia naik saja kereta, dia nak mengalih ke tempat parking. Dia duduk, ya, dia sombong. Tak ada. Oh, kereta tengok ni. Aku SPN 3. Kereta. Adakah dia niat nak balik kampung tunjuk kat mak dia? Mak, tengok aku pakai Bentley, mak. Bagus tak? Tak. Dia tak ada sibuk nak pergi ke bandar, buka tingkap, pusing bandar. Oi, tengok ni, Bentley. No. Dia tak ada nak bangga-bangga dengan orang, tak. Sebab dia tahu kereta tu bukan kereta dia. Kereta tu ada owner dia. Owner dia suruh parking elok-elok. Dia akan parking, dia pastikan tidak bercalar, tidak rosak. Cukup satu jam atau sejam lebih, owner datang. Beri kad, dia beri kunci. Kereta tu pun berlalu pergi. Tidak pula dia menangis kesedihan. Mana dia menangis, Allah berpisah dah dengan Bentley, Limon Siri tak jumpa lah Bentley. Bilalah pula boleh jumpa Bentley? Tak. Sebab dia merasakan bahawa kereta-kereta yang masuk tu semua bukan hak dia. Semua ada tuan dia. Bayangkan kalau kita sebagai manusia ada perangai budak-budak joki ni. Kita ada pangkat. Pangkat bukan hak kita. Ini hak guna pakai saja. Bukan hak milik kekal.
Kalau Tuhan mau turunkan, dia boleh turunkan. Batu saya selalu pesan, kalau kita pegang tampuk kekuasaan, diturunkan pula. Kalau awak jenis tasawuf, awak tak akan merasa sedih sampai telan pi ubat batuk berkilo-kilo tak perlu. Sebab kita tahu Tuhan bagi aku berkuasa dan Tuhan tarik balik. Nanti Tuhan nak bagi balik, itu Tuhan punya kerjalah. Dia jadi begitu. Biasa orang lelaki-lelaki, dia bab dekat dengan Tuhan ni selalunya berlaku bila dia menikah satu lagi. Oh, itu memang dia dekat tu dengan Tuhan. Saya dulu kadi kan NCR, nikah cerai rujuk, kerja kadi ya. Bila tanya pada orang lelaki-lelaki poligami, kadang umur kat 70, bang, awak ni anak dah besar, isteri pun kahwin lama ni, dah bising minta cerai apa semua ni, dah malu bang kalau bercerai umur 70 ni, apa hal ni? Yang abang kahwin satu lagi tu apa hal? Sihat sangat dah ke? Apa jawapan orang lelaki-lelaki? 99.9% akan jawab, Allah Ustaz, ni kan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya telah tercatat di Lauh Mahfuz. Qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu semuanya dari Allah. Tapi awak bab gini merasa sangat itu daripada Allah. Bab lain tidak kata. Bila orang turunkan pangkat awak, mengamuk siang malam pagi petang saman dia macam. Bab ni dekat dengan Tuhan. Jadi itu satu. Sebab itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dia kalau berdoa minta sesuatu hajat, dia tak pernah minta apa-apa permintaan. Doa dia hanya minta ampun dosa, dia minta benda-benda yang bersifat akhir ukhrawiyah. Dia tak pernah minta nikmat. Macam kita kan kalau doa sembahyang duha tu peh, kalau boleh duit tu segala yang jauh dekatkan, yang atas turunkan, yang bawah keluarkan. Kita punya ayat dengan ayah kita, kita tak minta begitu duit. Ayah nak duit sikit, dalam poket tu keluarkan, yang poket atas tu turunkan, yang poket belakang tu ke tepi. Kita dengan ayah kita cakap begitu. Tapi kita dengan Tuhan selamba je. Tuhan ku, kalau rezeki aku di langit turunkan, kalau rezeki susah senangkan, kalau tu yang belakang nak depankan. Amboi, dengan Tuhan macam minta dengan kawan. Tapi Hasan Basri tak pernah minta. Dia minta ampun doa dosa apa semua. Sampai anak murid dia tanya, Tuan, apa Tuan ni asyik minta? Tak pernah minta sesuatu ke? Minta kejayaan ke apa? Jawab Hasan Al-Basri, bukan saya tak nak minta. Nikmat yang ada pun saya tak sempat nak syukur lagi. Lagi nak minta tambah baru. Bila saya boleh syukur pada Allah? Sedangkan syukur tu kewajipan. Yang ada ni tak tersyukur dah. Banyak. Kita ni mungkin banyak daripada kita, ramai di kalangan kita ada cita-cita sesuatu tapi tak dapat. Hari-hari minta. Padahal Tuhan beri pada kita satu nikmat yang orang lain tidak ada. Apa dia nikmat? Kesihatan. Kesihatan ni nikmat. Baik tu kata orang putih, health is not everything, but everything is nothing without health. Kesihatan memang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya tidak ada nikmat kalau tak ada kesihatan. Kita ada rumah besar bertingkat-tingkat sekalipun, duit kita tebal berlipat-lipat sekalipun, kereta kita bersusun berkilat-kilat sekalipun, isteri kita cantik memikat sekalipun, tapi segala tak ada makna kalau kita tak sihat. Tuan-tuan ada kereta 17 biji parking keliling rumah, tapi seminggu 3 kali pergi hospital naik ambulan. Baik beli ambulan parking keliling rumah. Kereta tak ada makna kalau tak guna. Isteri ada 4 comel-comel. Awak seminggu pegang botol drik je kerja. Apa faedah ada isteri ramai-ramai? Orang ada isteri ramai, seronok lah. Ada ramai benda tu, isteri berbeza-beza. Ini dia dah. Tak boleh pakai. Naik kapal terbang, first class. First class, duit banyak. Duduk depan. Orang first class ni siap boleh mandi. Oh, hebat tu kita boleh basuh muka sempit bilik air. Duduk ekonomi. Dia siap boleh mandi. Tapi saya tanya pramugara, orang duduk persekolahan ni dia makan apa bang? Itu ustaz, orang besar-besar ni duduk persekolahan bukannya makan, dia tidur. Habis dia tak makan, dia makan. Dia hanya beritahu kejut dia untuk makan ubat. Itu ya. Sian. So kita sediakan makan untuk dia alas perut untuk makan ubat. Kesian lah. Dia orang boleh order apa bang? Dia orang boleh order ala kad. Macam kita duduk belakang ekonomani ni, duduk ekonomi. Ekonomani ngunyah kacang je lah siang malam. Pas kacang, kacang, pas kacang, kacang. Buruk bibir ngunyah kacang.
Bila nak tukar menu lain ni? Duduk first class, ala kad. Dia boleh order sate. Dia boleh order steak. Steak boleh order. Boleh beritahu nak medium well ke, nak angus ke, apa semua boleh minta. Dia boleh minta teh tarik. Teh tarik paling tinggi dalam dunia. Kepertubuhan mah. Ha? Paling tinggi dalam dunia dia tarik. Teh tarik pun ada. Habis biasa dia orang order apa bang? Tak ada pun ustaz. Kadang dia minta biskut gitu ya. Kadang roti. Dia nak alas perut dia makan ubat je. Roti pun kadang dia makan hak kulit je. Putih tak makan. Allah kesiannya. Duit banyak. Duduk pun sekelah. Tak boleh makan beria. Kan rugi namanya. Cuba beri kita hak duduk di belakang. Duduk di tempat dia. Membujur lalu melintang patah. Saya ingat dengan lidi sate tu habis tinggal. Tak ada apa tinggal. Orang gelandangan marhen macam kita duduk first class. Rasanya, oi suka sangat ya. Habis semua benda bawa balik dengan selimut-selimut. Balik suka. Benda jarang dapat toiletries apa first class ya. Duduk dekat Golden Lounge pun suka dah. Bergambar saja. Sini bergambar. Situ bergambar. Baru Golden Lounge. Belum masuk first class. Tapi tak ada nikmat yang boleh berguna kalau tak sihat. Sebab itu kesihatan nikmat besar. Tuan-tuan yang dapat datang ke masjid pada malam ni sebab sihat. Kalau tak sihat tak dapat datang. Sebab itu sekarang ni kita rasa sedih sikit. Masjid surau dah jarang dah orang-orang yang geng the backbenchers club ni. Tak ada sangat dah datang masjid semayang. Geng-geng semayang atas kerusi dah kurang. Tuan-tuan perasan tuan tidak? Fenomena semayang atas kerusi dah makin kurang sekarang. Bukan menandakan orang tu makin sihat. Tidak. Mereka kecil hati. Orang tak sihat dah tak datang masjid lagi dah. Apa sebab? Kesilapan kita sedikit sebanyak jugalah. Kita niat nak membetulkan pekah. Tapi sampai nak membatalkan semayang orang, orang tak seronok juga. Orang tu semua salah. Ada garang-garang sangat ni, batal lah ini, tak sah lah ni. No. Serabut aku semayang kat rumah sudah. Habis semayang terus tengok berita pukul 8. Selesai masalah kata dia. Yalah mungkin niat tu betul. Kek awak kuat dengan barrel ni ada jadi begitu lah. Jadi barrel-barrel jadi kelahi pak dah ya. Baik. Yang kedua kata Abdullah Gymnastiar. Hendaklah kita merasakan apa juga nikmat yang Allah beri adalah untuk mendekatkan kita kepada dia. Sebagai contoh, pada tangan tuan-tuan ada handphone, iPhone macam-macam lah yang canggih-canggih. Berapa orang dari kalangan kita yang merasakan handphone itu adalah nikmat yang Tuhan beri untuk dekatkan pada dia? Jarang. Allah beri kita rezeki dapat sedikit sebanyak beli kereta. Berapa orang yang memikirkan bahawa kereta yang Tuhan bagi adalah sebab nak dekatkan pada dia? Ada orang dapat duit serbuk. Berapa orang yang mikir duit yang dia dapat adalah Tuhan beri pada dia supaya nak dekatkan diri pada Allah? Jarang sekali. Saya bawakan tamsilan contoh. Ada tiga orang pemuda. Dia masuk dalam hutan. Mereka ada nak memburu. Berehatlah malam tu. Diikat kuda masing-masing. Masa diikat kuda masing-masing, tiba-tiba kuda mereka tengah malam tu lari. Lari. Ikatan tu tak berapa kuat, kuda tu lari. Dan mereka pula susah hatinya sebab segala makanan ration semua pada kuda-kuda tu. Jadi dia orang bangun pagi, bila kuda dah tak ada semua dah panik. Alamak, mati lah kita kan macam ni. Kenapa? Makanan semua pada kuda tu. Wah, kacau ni macam mana ni? Ginilah. Kita hantar signal asap macam Red Indian buat tu. Kita minta SOS lah dengan Tuanku Sultan. Tuanku istana atas bukit. Mungkin dia nampak asap ni. Ikhtiar hidup lah kan. Okey lah. Bakar ranting-ranting. Buatlah Red Indian punya SOS. Tuanku tengah duduk dekat beranda di atas bukit. Dia menengok asap lain macam. Ini asap lain macam ni. Dia panggil dia punya hulu balang dia. Daripada unit semboyan lah. Semboyan. Terror menengok simbol-simbol tu. Unit semboyan. Tu apa saya asap lain macam? Ampun tuanku, SOS tuanku. Kenapa SOS? Ada orang minta tolong tuanku. Suruh komando pergi tengok apa hal. Hantarlah hulu balang terbaik. Pergi, keduguk. Jumpalah tiga pemuda. Tengok, dia tengok, oh awak semua tengah susah. Okey, saya akan hantar laporan. Perlu bantuan apa-apa, saya akan hantar laporan. Jadi dia pun bagilah makanan ringan kepada tiga pemuda ni. Hulu balang pun balik. Report ke tuanku. Ampun tuanku, ada tiga pecal hamba rakyat tuanku sedang kelaparan, kebuluran dalam hutan, kuda lari.
Anggota kita dah bagilah ceklat-ceklat lebih kurang nak ngalahkan perut. Jadi apa tindakan seterusnya tunggu. Beginilah. Panggil dia orang balik, hantar 3 ekor kuda bawa balik. Jadi Ulu Balam bawa lah 3 kuda reserve jumpa dengan pemuda. Bila kuda sampai, pemuda yang pertama, dia dapat saja kuda itu, dia begitu kagum dengan kecantikan kuda. Comelnya kuda raja. Rambut bulu berkilat-kilat. Ini Mr. Stable ada aircon ni agaknya. Wanginya kuda raja. Mandi pakai sampo, katanya. Pemuda yang pertama. Pemuda yang kedua, dia dapat kuda. Comel kuda raja. Bersih molek. Hebat. Junjung kasih lah ketuanku kita, baik sangat orangnya. Lain macam sikit lah. Tapi pemuda yang ketiga, bila dia dapat saja kuda, menangis. Nangis. Dua orang kawan dia tanya, awak kenapa menangis? Patut gembiralah dapat nikmat. Kata dia, saya menangis sebab mengenangkan. Baiknya raja kita sudi kirimkan kuda untuk nak dekatkan kita pada dia. Masya Allah, katanya, baik sangat raja kita. Tuan-tuan, dalam soal mendapat nikmat, kita-kita semua masuk kategori pemuda yang mana? Ramai orang kategori pemuda pertama. Dia beli kereta, dia beliklah kereta tu siang malam, pagi petang. Kalau dia parking, 10 minit sekali dari tingkat rumah dia mengintai. Comel kereta kita. Tengok sikit. Comel. Okay. Gitu, buka pintu. Wanginya plastik kereta baru. Dia ketagihan bau kereta baru pula lah. Seminggu dua kali, pergi hantar basuh. Kilat. Memang bagus. Tapi awak umpama pemuda yang pertama, duk belik nikmat siang malam. Jadilah kita pemuda yang ketiga, yang bila dapat nikmat merasa Allah hebatnya Allah Ta'ala. Aku ni belajar bukanlah pandai sangat. Kerja bukanlah pangkat besar. Tapi dapat beli benda-benda begini, Masya Allah hebat. Tuhan buat ni sebab nak suruh aku dekat dengan dia. Itu merasakan. Contoh, tuan-tuan beli kereta, tuan-tuan kena pandai. Ini kereta Tuhan bagi comel, ada aircon, ada apa. Dulu kereta second hand. Ini kereta baru dalam plastik. Bukan suruh awak aksen, tak. Nak suruh kerap datang ke Masjid Mahmudiyah, Perisi 18. Nampak orang jalan kaki singgah. Nak naik, saya tolong bawakan. Nampak makcik-makcik. Makcik nampakkan jalan selu sangat. Naik kereta saya. Untuk dijadikan dekat pada Tuhan. Handphone yang cantik kita dapat, buatkan untuk dekat pada Tuhan. Ambil roja rakaman ni pakai handphone, baguslah. Dia nak mendekatkan handphone manusia pada Tuhan. Ataupun tuan-tuan ada akaun sosial masing-masing. Ada Instagram, ada Facebook, macam-macam. Gunakan untuk dekat pada Tuhan. Gunakan. Dalam WhatsApp group daripada hantar gambar mak janda, baiklah hantar gambar ingat untuk sembahyang Jumaat. Lagi bagus. Wahai kawan-kawanku sekalian, jangan lupa semayang jemaah subuh esok. Marilah kita menjadi subuh warrior. Akan lain macam sikit. Ajak orang dekat pada Tuhan. Ini tidak, hantar gambar mak janda je kerja. Mau nikah pak, tak ada kerja, bukan dekat dengan Tuhan. Suka-suka sekali-sekala, tak apa. Ini hari-hari. Ataupun Facebook, hantarlah benda yang boleh mendekatkan dengan Tuhan. Ada satu, kalau tuan-tuan buka YouTube, kongsilah dalam Facebook ke apa ke, bagus. Kalau kita tengok insaf kita tentang kebesaran ciptaan Allah. Tuan-tuan type perkataan Cosmic Eye, COSMIC, Cosmic Eye. Macam mana dia kira manusia punya kejadian daripada dalam mata satu femtometer sampailah satu quark sampai billion light years. Dia punya perjalanan makhluk. Daripada dalam mata dia zoom out. Sampai jadi bumi. Sampai universe. Kemudian dia zoom balik. Pergi balik kat mata kita tadi. Barulah kita tahu inilah Allah yang mencipta mata semut dan juga mencipta matahari. Hebatnya Tuhan yang kita sembah ini. Dan kecilnya kita di sisi Allah berbanding makhluk-makhluk dia yang lain yang jauh lebih besar daripada kita.
Benda ni kita sebarkanlah, mendekatkan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri ahli syukur kata Abdullah Gymnastiar, dia sentiasa memuji Allah tidak kira ketika dia senang ataupun susah. Umumnya ramai orang puji Allah semasa dia dapat nikmat, tapi bila dia ditarik ataupun diuji, dia kelam kabut gelisah. Malu kita dengan haiwan di sekeliling kita. Kalau tuan-tuan tengok cicak, cicak tak pernah komplain pada Allah. Walaupun rezekinya begitu susah sekali. Kenapa? Cicak ni Tuhan jadikan dia tak ada sayap. Cicak tak boleh terbang. Makanan cicak, semua haiwan terbang. Logiknya cicak berhak protes. Tuhan, ini tidak adil. Saya cicak tak boleh terbang. Kenapa makanan saya terbang? Matilah macam ni. Susahlah saya nak mencari rezeki, wahai Tuhan. Dulu saya mudah saja mencari rezeki. Sekarang rezeki saya semua yang terbang-terbang. Matilah saya macam ni. Tak, cicak tak pernah protes. Kerana dia tahu Allah takdirkan rezeki dia. Jadi Allah beri dia lidah yang begitu fleksibel. Cicak tak perlu terbang. Tapi dia duduk saja diam. Lalulah binatang terbang depan dia. Nging-nging-nging-nging-nging. Dia jelis saja lidah. Kenyang dia satu hari. Sebab dia tahu. Pujilah Tuhan di waktu bila pun Allah akan beri nikmat. Yang kedua, kita belajar dengan burung. Burung berkicau pagi-pagi pergi mencari rezeki. Seekor burung tak tahu dia nak makan apa pun hari itu. Kadang dia balik petang, dia bawa makanan hanya cukup untuk dia. Ada masa cukup untuk anak-anak. Ada masa tak bawa rezeki apa-apa langsung. Tapi pernahkah tuan-tuan menengok ada cicak yang ada burung yang bunuh diri? Tak pernah. Tak pernah ada burung terbang menara KBS dia terjun. Bom 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 langgar benda. Tak pernah. Bahkan seekor burung tiap-tiap pagi berkicau riang macam tak ada masalah. Hari-hari menyanyi. Kuik 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 kuik. Padahal nak makan apa pun tak tahu. Nak makan apa pun tak tahu. Kita manusia rezeki kita dah boleh rancang. Awal tadi saya sebut Sushi King. Tuan-tuan dah terlio dah. Esok makan Sushi King sedap juga. Ustaz cerita Sushi King jadi sedap pula Sushi King. Esok cari Sushi King sekali. Kita boleh plan lah Sushi King kita. Contoh. Lapor pula ceramah. Patut habis pukul 9. Bantai habis pukul 10 lebih. Kebuluh pula dah. Cari roti canai sekeping macam contoh. Kita boleh plan. Burung tak ada planning pun dalam hidup. Tapi tak pernah burung kecewa dalam kehidupan. Sentiasa syukur. Puji pada Allah. Sama juga cacing. Cacing ni saya gelarkan OKU total. Cacing tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada telinga. Cacing tidak ada kelayakan untuk survive. Tangan tak ada, nak kerja apa? Kaki tak ada, nak jalan macam mana? Mata pun tak ada, nak menengok macam mana? Tapi pernahkah tuan-tuan tengok ada cacing bunuh diri? Never. Allah akan jamin rezeki kita. Sebab itu kalau kita senang ke, kita susah ke, sentiasa puji kepada Allah. Kadang kita merancang sesuatu tapi tak berjaya. Jangan kecewa. Saya kecewa Ustaz, saya dah buat macam-macam perancangan. Plan A, plan B, plan C. Tak jalan. Saya dah aturkan ceramah di masjid ini. Plan A nya nak panggil Ustaz Kazim. Kalau tak dapat, saya tukar plan B, panggil Ustaz Berdelisah. Plan B tak dapat, saya plan C nya Ustaz Syed Nur Hisham sebagai contoh. Kalau semua Ustaz tak ada macam mana? Kalau Ustaz semua tak ada, kita tak payah je lah buat ceramah Ustaz. Rupa plan dia tiga, A, B, C. Bila nak berjaya? If plan A doesn't work, the alphabet has 25 more letters. Berapa banyak huruf abjad alphabet tu? Buatlah plan A, plan B, plan C, plan D, plan E sampai plan Z. InsyaAllah berjaya. Saya Ustaz dah buat sampai plan Z, tak berjaya. Semua berceramah sibuk belaka Ustaz. Tak boleh nak mengaturkan. Then Arabic got 28. Buatlah perancangan ikut huruf hijaiyah. Plan alif, plan b, plan t, plan z, plan jim, ha, ha, sampai ya. Ada 28 huruf. Saya dah atur plan alif sampai plan ya Ustaz. Tak boleh juga. Malahlah putus asa. Jangan. 204 if you are in Japan. Jepun ada 204 huruf. Jepun kan dia ada hiragana, katagana, kanji. Kanji, hiragana, katagana. Konsonan yang ta, ta, ti, to, tu, ta, sa, su, si, so, su.
Itu sebab Jepun dia maju, huruf dia saja ada 204. Kita yang alfabet baru ada 26. Dia ada 204. Itu sebab dia maju. Yang kita di Malaysia meniru Eksa, kan dia daripada 5S. Dulu buat 5S. Seiri, seiton, entah benda-benda lah cakap Jepun lah. Tukar ke bahasa Melayu. Sisih, sapu, susun, sepo semula sorok. Lebih kurang begitulah, kurang-kurang lebih godenya. Ha, itu tukar jadi ke Eksa. Tapi itu Jepun berjaya. Bersyukurlah kita kepada Tuhan sebab kita mencari rezeki tak sesusah nyamuk. Nyamuk saya kesian, dan tuan-tuan kena insaf. Nyamuk ni yang digigit kita tu, darah kita tu rezeki dia sebenarnya. Sian tak nyamuk? Sian. Hidupnya hanya untuk mencari sesuap darah aja, bukan sesuap nasi, sesuap darah aja. Tapi musuh dia keliling pinggang. Musuh paling utama Kementerian Kesihatan lah. Yang kedua Perdana Putrajaya, paling musuh dia. Fogging somo. Asal demam, polisi berapa tekan, datanglah. Petang-petang maghrib, fogging. Pada yang digigit kita tu rezeki dia. Susah nak jadi nyamuk, sian, susah. Adalah hari terlepas, pusing 18, tak lepas pergi pusing 8, sebagai contoh. Pergi pusing 8, oh selamat, tak ada fogging, masuk rumah. Masuk rumah, ada pula reset lah, U-turn balik. Sian, ada reset, baru lepas spray, maghrib tadi reset, U-turn balik. Masuk rumah lain pula, ah tak ada reset ubat nyamuk, pemakilah, tak ada. Selamat boleh masuk. Kelambu pula dah, dia taruh pada katil lah, tak boleh. Tak ada makan di malam tu. Tiba pergi dia ke masjid, ke surau SPAA, Sutera Putra Al-Almin. Okey, supaya. Tengok situ, lupa tutup pintu aircon. Jadi, nyamuk masuk. Semayang. Dia pun gigit seorang. Orang tu semayang. Mamat ni blok, taklah khusyuk sangat. Semayang, tengok ada nyamuk. Dia pukul nyamuk, pak, meninggal pula nyamuk tu. Nyamuk ni ingat kalau gigit orang semayang, mesti dia tak tepuk. Takut batal kan mazhab Syafi'i. Rupanya tak, dia mengaji kitab lain, boleh tepuk nyamuk rupanya. Payah juga banyak ilmu. Jadi, meninggallah pula nyamuk. Tapi meninggal dalam masjid lah. Alhamdulillah lah, bukan senang. Dan meninggal pula gigit orang semayang. Syukurlah dia. Mati dalam husnul khatimah. Tapi yang penting susah jadi nyamuk. Kita cari rezeki mana ada orang nak ketuk kita siang malam. Bahkan orang ketuk pula suruh kita cari rezeki. Kalau tak pergi, bos bising pula dah. Ni mana tak nampak tak masuk opis ni. Suruh datang cari rezeki. Isteri pun meletih. Awak ni apa nak jadi hari-hari duduk rumah? Cari rezeki. Syukurlah kepada Allah SWT. Sebab itu dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, aku pesan kau buat 4 perkara. Nescaya kau akan jadi orang berjaya. Pertama, sabiru. Tahan diri daripada maksiat. Tahan. Maksiat memang banyak. Orang perempuan seksi melentah. Tahanlah, tahan. Sabar. Sabar. Banyak tarikan-tarikan ke arah benda hiburan yang lalai. Banyak. Sabar. Kemudian, wasabiru. Hendaklah bersabar dalam melaksanakan ibadat. Haji, penat. Mana ada haji tak penat? Tuan-tuan pergi haji pekeh paling mahal sekalipun, sama je penat dia. Bahkan lebih penat sebab dia berkejar-kejar. Orang ambil wuku, pergi Muzdalifah. Dia dak wuku balik ke Mekah. Mekah dia buatnya tawah dulu, ni dulu. Lepas tu, dia lagi penat pada orang. Tapi dia cepat lah habis. Penat lah. Kita yang muas susah-susah. Ha, memanglah nampak tak penat. Tapi penat menunggu pula. Penat menunggu. Duduk kat Muzdalifah ramai-ramai. Daripada gelap sampai terang, cerah. Manalah bas tabung haji ni tak datang-datang. Janji pukul 4 pagi. Pukul 8 tak sampai lagi. Sabar. Tawaf ramai manusia. Kita orang Asia badan kecil. Ketulan salah target masa, pergi tengok orang mereka tengah tawaf. Ambil. Berjalan otomatik macam eskalator lah jawabnya. Diri tegak tapi jalan otomatik. Gerak-gerak-gerak-gerak-gerak sebab tolak dari orang-orang mereka. Lain kali pilihlah masa orang Asia. Begitu ya. Sabar. Semayang Jumaat, parking susah. Sabar. Puasa musim-musim panas ni, yang tengah-tengah panas ni. Tadi khutbah pesan, banyakkan minum air. Macam tak suruh puasa. Banyak minum air, tak suruh puasa lah jawabnya. Habis macam mana saya nak puasa ustaz? Saya nak puasa Rejab tak lama dah, minggu depannya lagi. Kena sabar lah. Puasa, bagaimana bersabar. Yang keempat, warabitu.
Buat baik, ikutkan satu buat-buat yang baik yang lain. Contoh, bila awak dah pergi umrah, baik. Balik ke Putrajaya, pergilah pula masjid. Jangan dah buat satu kebaikan, terus. Relax. Tak boleh begitu. Kan ramai orang bising begitu. Masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Kita pun heran. Apa hanggah ni? Patutnya lepas buat baik yang lain pula. Tak, dia habis begitu. Tak boleh. Warabitu, kata Tuhan. Mesti more continuous. Mesti berkesinambungan. Contoh macam puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan 30 atau 29 hari. Sebab itu kita boleh kenal mana orang takwa, mana orang tak takwa. Orang yang ada rabitu, orang yang takwa, dia mesti sambung 6 hari pula. Bulan Syawal. Sebab dia nak kesinambungan daripada 30 Ramadan. Bukanlah yang tak puasa tu berdosa, dah. Kita boleh tahulah dia punya level dia. Warabitu tu, dia sentiasa nak ikut baik dengan satu kebaikan. Buat yang akhirnya, tuan-tuan sekalian. Macam manakah kita ini nak menjadi orang yang benar-benar bersyukur pada nikmat? Pertama sekali, bersyukurlah pada hati. Dalam kitab Hikam, tulisan Imam Tajuddin Abu Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Atta'illah As-Sakandari rahimahullah. Banyak syarahnya. Mufti Wilayah pun ada buat syarah. Syekh Muhammad Ibrahim bin Ibad Ar-Rundi pun ada buat syarah. Dia mengatakan bahawa syukur pada hati itu, dia mesti meletakkan bahawa nikmat itu mesti daripada Allah. Macam saya sebut di awal tadi. Segalanya daripada Allah. Beli handphone, Allah izin. Pergi umrah, Allah izin. Walaupun yang sponsor kerjaan ke apa, itu cerita lain. Tapi Allah izin. Dapat pergi haji, kedutaan Saudi sponsor. Ya Allah izin. Subhanallah. Allah, 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 Allah. Kahwin, Allah izin. Dapat anak, Allah izin. Anak berjaya, Allah izin. Subhanallah. Jadi itu syukur pada hati. Yang kedua, syukur pada lisan, pada mulut. Caranya adalah banyak puji dan banyak menzahirkan. Iaitu banyak menyebut kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, At-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan. Bersuci itu sebahagian pada iman. Kalimat Alhamdulillah boleh memberatkan timbangan. Apa maksudnya? Nanti, ni hadis Muslim. Dalam di masa hari akhirat, kita punya amalan ni, bila timbang-timbang-timbang, mungkin tak cukup lah untuk masuk surga. Tak cukup. Cukup-cukup tapi tak boleh bagi boarding pass. Dia hanya cukup sampai kat guard security surga. Tak lepas pada itu. Jadi nak kena beratkan sikit lagi baru boleh masuk betul. Jadi apakah amalan yang boleh memberatkan timbangan? Ucapan Alhamdulillah. Baik itu jadikan satu zikir kita lepas sembahyang. Alhamdulillah. 33 kali itu bagus. Sebut elok-elok. Alhamdulillah. 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 Dia boleh memberatkan timbangan di padang mahsyar. Jangan sebut laju-laju sampai tak ada makna. Alhamdulillah. Tak tahu apa dia sebut, tak tahu. Yang ketiga, syukur dengan segala anggota. Contoh, kita dapat nikmat, kita syukur dengan membantu orang. Menerusi infak, wakaf, sedekah, zakat. Sebab, kenapa duit yang kita ada kena tolong orang? Tuhan bagi rezeki, dia tak bagi semua sama. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizq. Tuhan memang sengaja beza-bezakan rezeki. Ada orang Tuhan bagi kaya, ada orang bagi sederhana, ada orang bagi miskin, ada orang bagi papa kedana. Miskin, dalam miskin, rumah sengit, suami sakit, kena strok, anak pula OKU. Memang Tuhan bagi kau-kau betul susah pada dia. Kenapa tak balance? Sampai orang tanya, apa Tuhan ni tak boleh bagi semua orang kaya? Semua orang Putrajaya kaya, senang cerita. Apa Tuhan jawab? Kalau aku bagi semua orang kaya, labarau fil ardi. Dunia akan jadi huru-hara kalau semua orang kaya. Contoh, kita di Putrajaya ni, kalau semua orang Putrajaya kaya, tuan-tuan ingat tuan-tuan bahagia? Belum tentu. Contohlah, pagi besok, Tuhan takdirkan semua orang Putrajaya dapat duit 1 juta. Semua orang dapat duit 1 juta. Kita bangun pagi esok, pukul 6, buka depan pintu, ada beg 1 juta. Suka tak? Suka. Bahagia? Belum tentu. Dapat duit 1 juta apa kita buat? Sudah pasti niat kita nak pergi masuk bank. Simpan di rumah buat apa? Zaman orang mencuri ni. Jadi kita pun masuk bank. Katalah kita orang susah. Kenderaan tak ada. Tunggu bas. Daripada pukul 6.30 sampai pukul 8.30, bas tak ada. Kenapa bas tak datang?
Sebab driver bas malam tadi dapat 1,000,000 juga. Dia nak buat apa? Bawa bas. Tak ada pasal dia nak bawa bas. Ah, pening kepala. Ah, macam mana kita ni? Pinjam motor anak jiran. Tengok tak ada minyak. Tolaklah awak pergi Petronas. Pergi ke Petronas. Petronas pun tutup juga. Apa sebab tutup? Bangladesh tu malam tadi pun dapat 1,000,000 juga. Dia tokeh Petronas tu pun kalau dah dapat 1,000,000 dia pun tak nak berniaga dah. Dia orang berniaga ni nak hit 1,000,000 je. Sekali hit 1,000,000 tak payah buka ofis dah. Dia duit buat duit. Buat investment je. Nak buat apa? Pergi kerja pagi, pergi petang, pergi malam. Tak perlu lah. Nak hit 1,000,000 je. Dia orang berniaga siang malam nak ke 1,000,000 je. Lepas tu duit buat duit lah. Akhirnya isi minyak Bangladesh tak ada dah. Akhirnya jalan kaki. Awak orang kaya bawa beg 1,000,000 seorang. Pergi ke bank. Sampai ke bank, tak buka-buka. Pukul 9 tak buka lagi. Sebab apa tak buka? Jaga bank malam tadi dapat 1,000,000 juga. Apa hal dia nak megang-pamgan duduk depan bank? Ah, letih lah kita macam ni. Mesin duit tak boleh. 99 keping je boleh masuk. 1,000,000 tak lepas. Macam mana gaya kita ni? Kerani bank pun tak datang juga. Malam tadi dapat 1,000,000. Nak buat apa kerja? Baik ngira duit sendiri pada ngira duit orang. Perut kebulu. Cari makan sikit lah. Pergilah tepi tasik. Satu putera pun tak ada. Mana pula budak-budak ni? Rupa malam tadi dapat 1,000,000 juga. Tak ada sebab dah dia nak berniaga. Dah kebulu pula kita dah. Pergi ke Haji Tapah ke mana. Semua tutup. Roti canai tak ada. Teh tarik tak ada. Apa pun tak ada. 7-Eleven tutup. Saya ingat masjid pun untuk imam balik kampung semua dah dapat 1,000,000. Baik buat masjid sendiri. Kota Baru pun berapa? Kota Putrajaya. Duduk Kuala Lumpur. Baik balik kampung. Akhirnya adakah Putrajaya jadi tempat yang bahagia? Tak bahagia. Rupa selama ni kita seronok duduk di sini kerana rezeki kita beza-beza. Kita pergi ke Alamanda, ada budak-budak yang duit tak banyak, cari duit. Dia bekerja jadi promoter, jadi salesman. Kalau tak ada dia orang nak beli dengan siapa? Ada budak yang kerja kaunter, KFC, McD ke apa ke. Kalau dia dah dapat 1,000,000, dia tak ingin dah kerja begitu. Sebab itu Allah Ta'ala punya perancangan, tak ada orang boleh challenge. Jadi apa yang Tuhan beri pada kita, kita gunakan kepada kebaikan orang lain. Macam malam ini program kita dibawakan kepada tuan-tuan oleh Pusat Pengutan Zakat, Majlis Agama Wilayah Persekutuan. Tiap-tiap tahun Majlis Agama ini, dia akan beri bantuan kepada orang yang memerlukan. Dan semua sumbangan ini, dia dapat daripada sumbangan tuan-tuan sekalian. Bahkan masjid-masjid yang ada di wilayah persekutuan ini, 100% adalah duit daripada sumbangan zakat, daripada sumbangan orang ramai. Dia tidak ada sumbangan daripada kerajaan. Sebab itu, setiap masjid yang tumbuh di wilayah persekutuan adalah hasil daripada tangan tuan-tuan sekalian. Bulan Ramadan, berjuta mawib turunkan peruntukan untuk buat program-program Ramadan. Untuk program ada slot tazkirah waktu siang, waktu antara terawih. Itu semua peruntukan daripada mawib dan datang daripada duit zakat. Bayangkanlah, berapa orang yang dapat manfaat hasil daripada sumbangan kita. Berapa-berapa masjid Jumaat, masjid semayang Jumaat, habis semayang dia sedia makan nasi bungkus. Itu adalah sumbangan daripada majlis agama. Selain top up daripada pihak masjid. Duit siapa? Duit tuan-tuan sekalian. Tanda kita ni bersyukur adalah berzakat. Orang berzakat bukan sebab dia rasa dia dipaksa. Dia berzakat kerana manifestasi kesyukuran di atas nikmat. Ya Allah, aku syukur. Aku dapat naik pangkat. Baru temuduga 52. Mudah-mudahan aku dapat naik pangkat ini. Umur aku muda lagi. Orang yang tua-tua pun belum dapat. Syukur nikmat. Aku tambah aku punya zakat, ya Allah. Syukur. Ya Allah, aku dapat dah panggil untuk kursus intan, jusasi. Syukur, aku muda lagi. Orang lebih tua pun Tuhan tak panggil lagi. Terima kasih Tuhan, aku tambah aku punya zakat. Daripada tuan-tuan sekalian, kaunter bergerak kita ada di luar. Boleh singgah, boleh cek tengok. Bukan kata orang sini tak bayar zakat, tidak. Kadang kita niat nak tambah kita punya zakat. Tapi boleh cek dalam sistem, masuk tok-tok-tok-tok. Eh kak, kakak ni bukannya pembayar zakat. Habis tu, kakak ni penerima zakat. Tak pasal-pasal, terima zakat pula tiap-tiap bulan. 300, 300, 300. Baik pergi cek, mana tahu kita ni penerima rupanya. Rupanya papir asal bergaya. Bergaya lebih papir rupanya. Manalah tahu ya, dapat kita membantu orang lain. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi saya mohon maaf di atas kelawatan yang tak disengajakan. Ini saya ingat sepanjang karier saya berceramah baru 2 kali lah saya lambat macam ni. Itu pun sebab aksiden. Dulu sekali tu anjuran masjid di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kalau hari Jumaat buat lepas maghrib, risikonya sangat tinggi. Kalau boleh
Dia suruh kita sembang Jumaat di peristiwa 18 ni terus duduk menunggu sampai waktu maghrib. Itu yang paling selamat. Tapi kalau masuk daripada Gombak, daripada Kuantan, risiko sangat tinggi. Tapi terima kasih kerana sudi menunggu. InsyaAllah kesilapan ini kita akan usahakan tidak berulang pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arsaqana wa ilal khairi qaribna wa anisyari ab'idna wa qdi hawa'ijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan benda-benda baik, jauhkan kami dari benda-benda buruk, kabulkanlah segala permintaan kami dalam urusan agama atau dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.